Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yang lagi viral yaitu Susanti. Wow. Lihat, Susanti lagi joget-joget sama Kak Taiga. Halo Susanti. Halo juga Yuta. Halo teman-teman. Kalian berdua lagi joget apa nih? Kayaknya asik banget deh. Ini namanya senam kesehatan untuk ibu-ibu hamil, Yuta. Oh, aduh, ada-ada aja. Hari ini kita ke pantai yuk. Sepertinya seru deh, banyakan gini. Ah, boleh-boleh tuh. Susanti, mau ikut juga? Wah, hayu-hayu, mau banget dong. Ya udah, hayu-hayu berangkat sekarang, mumpung masih siang. Asik-asik, Atom-Atom suka main ke pantai, seru-seru. Hayu-hayu, Mio juga suka. Ayo berangkat. Susanti sambil nyanyi dong lagu yang lagi viral itu loh. Oke Kak Tega. Ahem ahem ahem. Hayo Susanti. Na 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 na. Kok na 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 sih? Aduh. Maaf Kak Yuta, Susanti lupa liriknya. Payah nih, masa lupa. Emangnya Kak Yuta tahu liriknya? Tahu dong. Mana coba nyanyiin Kak? Oke. Ayo Susanti, dia belum mandi, jadinya bau tai. Sembarangan ya, aduh, menyebarkan ini Kak Yuta, gak gitu liriknya, bukan gitu. Ya, maaf, bercanda kok. Parah, Yuta parah. Susanti gak bau tai, tapi bau ee. Heh, sama aja itu Atom-Atom. Ah, kalian ini menyebalkan. Haha, Atom-Atom juga bercanda, iya. Aduh, kalian ini buruan. Kita berenang di pantai. Iya, Kak Tega, bentar. Kita lewat sini aja yuk biar cepet. Gak usah lewat tangga sana. 1, 2, 3, meluncur. Lah, Yuta, Mio sama Atom mana? Itu tuh Kak, lewat tangga. Sepertinya mereka takut lewat sini. Ah, payah. Kak Tega duduk di sini aja ya. Kalian bersenang-senang aja sana, berenang. Emangnya Kak Tega gak mau berenang juga? Ayo kita bareng Kak. Iya Kak, ayo Kak. Enggak ah Yuta, Mio. Perut Kak Taiga kan udah besar gini, takutnya terjadi apa-apa sama bayiku. Oh, ya udah deh Kak. Kalau gitu kita pergi dulu ya. Ayo semuanya, kita berenang. Hati-hati ya, berenangnya jangan terlalu tengah, nanti kalian tenggelam. Iya Kak Taiga. Ayo berangkat. Kita berenang sepuasnya sampai sore. Ayo Susanti, na 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 na. Kayuta, Mio pengen naik mercusuar itu tuh, kesana yuk. Ah, boleh Mio, sepertinya seru. Ayo kita kesana. Ayo Susanti, na 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 na. Ayo Susanti nyanyi lagi. Oke Kak Yuta. Ayo Susanti. Na 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 na. Aduh, Atom-Atom gak bisa berenang. Wah, Atom-Atom gak bisa berenang, tapi jalan mah bisa ya di air. Lebih keren Atom-Atom. Iya, bisanya jalan di dalam air. Ayo semuanya, kita berenang. Wah. Susah ya. Nanti naik ke sananya pasti susah. Mending jangan jalan sini deh, kita lewat sana aja. Iya Kak Yuta, naik batunya pasti susah. Mending lewat sana aja yuk. Ya udah yuk, kita balik lagi. Na 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 na. Terero nero et terero dero et. Ayo, semangat. Atom-Atom kehabisan napas di dalam air terus.
Wah, bahaya atau matam. Buruan ke darat. Nanti bisa meninggoy. Nah, ayo kita ke mercusuar. Ayo, ayo berangkat. Ayo kita lewat sini. Kalian bisa gak naiknya? Gak tahu. Kita coba aja. Gampang kok, kalian pasti bisa. Ayo. Ayo Susanti, dia belum mandi, jadinya bau tai. Tenonenonet, terorodedodet. Ayo semuanya, buruan. Iya kak, ini udah naik kok. Bagus, harus gitu dong, anak petualang mah. Wah, kalian berani gak lewat jembatan ini? Berani. Ya beranilah kak, masa gini doang takut sih? Ya siapa tahu takut kan. Wah lihat, Kak Tega lagi santai. Kita lihat dari atas yuk. Hayu, kita lihat Tega dari sini. Wah lihat, Kak Tega kayaknya seneng banget deh ya. Iya kak, Kak Tega, kita di sini. Kelihatan gak Mio? Lah, mereka manggil-manggil dari mana ya? Kok gak kelihatan? Oh itu, ternyata di mercusuar, aduh. Dasar anak-anak nakal. Yuta, Mio, Susanti, Atom, kalian lagi ngapain di sana? Bahaya itu ntar jatuh loh. Eh, aduh. Kenapa perutku tiba-tiba sakit? Oh no. Aduh. Jangan-jangan aku mau melahirkan. Wah, gawat. Mana lagi di pantai lagi? Aduh. Perutku sakit sekali. Aduh, tolong. Yuta, Mio. Aduh, ya ampun, sakit banget. Eh, lihat. Kak Taiga, kenapa itu? Ayo kita samperin. Iya kak, kasihan. Ayo kita ke sana. Iya Mio, ayo buruan, kasihan. Kak Yuta, kenapa Kak Yuta? Aduh. Kayaknya Kak Taiga mau melahirkan deh kak. Wah, gimana ini? Kita kan gak bawa mobil. Masa digotong pasti berat. Aduh Yuta, tolong, sakit banget perut Kak Taiga. Aduh, sakit. Wah, gimana ini ya? Yuta bingung. Tenang, Susanti bisa bantu kok. Wah, gimana caranya Susanti? Beruan tolong, kasihan Kak Taiga. Caranya gini nih. Ayo Kak Taiga, semangat Kak Taiga. Walah, emangnya bakal berhasil ngasih semangat doang? Pasti berhasil kok. Ayo Kak Taiga, semangat. Aduh, sakit. Aduh. Ayo terus Kak Taiga, sedikit lagi. Aduh, sedikit apaan? Ini belum keluar sedikit pun. Aduh. Nah, kan? Sedikit lagi keluar. Ayo Kak Taiga, terus semangat. Wah, hebat Susanti, beneran keluar dikasih semangat doang. Lah kok, bayinya mirip Cat Butler ya? Iya. Ini pasti gara-gara Kak Taiga ngatain Cat Butler terus. Iya nih Mio. Tapi gak apa-apalah ya Kak Taiga, tetap lucu kok itu. Iya, gak apa-apalah. Yang penting udah keluar sekarang mah. Aduh, lega sekali perut Kak Taiga. Ayo, sini pangku. Pulang aja yuk sekarang mah. Ya hayu kak. Bayinya mau dikasih nama apa Kak Taiga? Apa ya? Nanti aja deh di rumah mikirnya. Sekarang mah kita pulang dulu yuk. Ayo, mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan.
Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya. Jangan lupa share juga ya. Ayah Susanti, dia belum mandi jadinya bau tai.